Sebelum lebih jauh menonton video ini, alangkah baiknya jika teman-teman menekan tombol like dan subscribe di channel YouTube ini. Kami beri waktu 5 detik. 5, 4, 1. Terima kasih teman-teman telah bersama-sama membangun channel YouTube ini. Selamat menonton, salam satu asap. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arya Cemoto Vlog. Yoi, my brother, brother semua-semuanya, sister, father, grandmother, grandfather. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat semua ya. Amin. Iya. Baru upload video kali ini kita langsung berada di Sulawesi Barat. Tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kita bawa si Mawar. Kali ini kita bawa si Mawar, brother. Ini yang kayak gini nih. Yang kayak gini nih. Aduh. Ada-ada aja. Udah tahu ada yang lawan arahnya gitu. Maksudnya lihat yang kosong-kosong dulu lah. Jangan langsung main embat-embat gitu dah. Iya. Oh ya, gimana kabar teman-teman semua? Aduh, lama kita nggak ketemu di YouTube ini ya. Tahu-tahu ketemu tadinya udah digantikan nama Mawar. Digantikan nama Mawar. Gimana suara knalpotnya, brother? Asik gak? Cuma mau nanya, asik gak? Jadi pada hari ini kita mau ke mekanik gua. Mekanik. Ya, bisa dibilang Tania juga berobat di situ. Ini ya, mesinnya berobat di situ. Ini gua mau bawa ini. Soalnya kadang itu kalau misalkan, oh, mekanik gua namanya Udin ya, brother Udin. Itu mekanik di AMR Ardan Motorsport di Sulawesi. Jadi bengkelnya dia itu untuk khusus untuk road race di Sulawesi sini. Tania juga ada spare partnya yang gua bawa dibenerin di itu. Menarin di Ardan Motor. Jadi ini dia kota Polewali Mandar, brother. Gue udah berapa kali lewat sini ya? Udah banyak kali. Apa nih? Hari ini apa nih? Ada apa nih hari ini nih? Jadi ntar kita ke Ardan Motor, kalian gue liatin teman-teman F1 ZR legendaris road race, spek road race. Di sana ada motor juga 2 tak, dia sukanya mainnya 2 tak. Ardan Motor. Ini mau dibenerin soalnya kalau gigi 1 sama 2 ya, kadang dia itu RPM di 10.000 apa, kayak mau mati. Gue curiganya ada di unsur pengapian kali ya, atau enggak di settingan karbu kali, kebasahan atau apa gitu. Nggak ngerti juga.
panas banget. Gila panasnya. Di sini ngeri cuy jalannya kalau lampu merah ngebut. Jalannya sempit. Kayak hati dia sempit. Ini kita udah mau nyampe brother di bengkel Ardan Motor Tania. Bloknya dieksekusi di situ. Nih, itu mekanik gua tuh. Mekanik ini cuy, mekanik. Ardanji. Tidak, Mi. Tidak, Mi. Tidak, Mi. Apa pole-pole yang ini? Itu tadi malam. Boros sih. Boros kapan, Di? Boros. Jadi, guys. Kita udah benerin motor. Sama mekanik. Oh, ada mekanik lagi. Senyum-senyum lah mekanik, ay. Ini kita mau ngisi bensin dulu. Kita udah benerin motor. Sekalian mau dites ntar di sono. Mudah-mudahan bisa bagus. Bang, lu bang. Kita mau ke Pertamina dulu, brother. Habis benerin kurang lebih 2 jam. Kita benerin. Enak ya? Langsung langsung teriak. Kita mau isi pakai Pertamax Turbo. Banyak pasir-pasir jatuh anjir. Nusuk-nusuk anjir. Koplingnya kayak slip ya.
itu brother, kayak gitu tuh ininya terlalu kencang. Terlalu kencang dia. Kabelnya terlalu kencang itunya. Ji, panas banget anjir. Berapa nih, ini berapa tadi ya? Ada kali 160 ya? Ini gearnya gue pakai 1439 ya. Nya ini bekas gearnya si Tania gue bawa sama rantainya. 1439 bekas Tania anjir. Mawar jadi ini penadah motornya Tania. Padahal Tania juga ini siapa namanya ya? Kalau siang-siang di sini jalannya kosong. Kita mau beli oli samping dulu, brother. Oli samping. Oli samping Hidemitsu. Kita mau singgah di Alphamidi bentar karena nggak ada duit habis. Aduh. Sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Karena satu like, komen, subscribe dari teman-teman semua sangat bermanfaat buat akun YouTube ini. Gua Riancha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam satu sob. Bye bye bosku.